menjadi ibu. Kalau tak jadi, apa rasanya tulang menangis di dalam tubuh. Suasana hatiku sedang berduka, gara-gara cintaku putus kira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pau beserta perangkat dan badan permusyawaratan desanya, baik ketua maupun anggota. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pau 1 atau mewakili, juga beserta perangkat dan badan permusyawaratan desanya. Yang sama-sama kita hormati para tamu yang datangnya dari luar Desa Pau. Yang pertama dari PT SBB Sentosa Bahagia Bersama beserta rombongan, dari Ranau, rasa hormat kami terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkhusus yaitu rombongan besan yang datangnya ke tempat bening ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu diri sekalian serta di remaja putra dan putri yang sangat kami banggakan. Puja dan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih diberinya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Balai Serbaguna Desa Pau di Pau ini dalam rangka acara syukuran atas terlaksananya pernikahan antara Anggara Saputra bin Alek dengan Neliana binti Adi dan Miranda binti Alek dengan Muslim bin Budi. Dalam kesempatan ini Bapak-bapak dan Ibu putri sekalian, kami sebagai pembawa acara telah menyusun beberapa mata acara. Yang pertama-tama kata pembukaan, yang kedua pembacaan surat Al-Fatihah yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Pau. Selanjutnya pembacaan doa. Doa pertama akan dipimpin oleh Nakanda kami Puadi, mantan Kepala Desa Pau. Dan doa kedua akan dipimpin oleh Adinda Bakarudin. Empat, penutup strip jamuan. Itulah Bapak dan Ibu putri sekalian rangkaian acara persedekan atau syukuran atas terlaksananya pernikahan Anggara dengan Miranda putra putri daripada saudara Alik ini. Kepada nama yang tersebut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pisahkan acara pertama, kita masuki acara kedua, pembacaan surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Pau. Kepadanya waktu tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berikan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad junjungan kita sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mari kita berikan Al-Fatihah kepada kaum muslimin musliman wal mukminin mukminat yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, mari kita berikan Al-Fatihah kepada tiga pasang mempelai yang sedang duduk di persandingan. Semoga mempelai ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi dalam kampung di halaman tempat tinggalnya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat, mari kita berikan Al-Fatihah kepada khusus keluarga Alek, tiga pasangan, tiga suami laki istri. Semoga keluarga yang telah meninggal dunia mendapat keampunan dosa dan segalanya. Kita berikan Al-Fatihah kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang terakhir, mari kita berikan Fatihah kepada khusus keluarga-keluarga kita yang hadir dalam ruangan ini yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala walaupun sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ali wa sahbi wa sallim. Allahumma amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini, ahmawi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalukal karim azimul ustanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabi amin jamil ahwali wal afat wa taqdila nabi amin jamil hajat wa tutuhiru nabi amin jamil sayyat wa tarfa'u nabi amin kadar rajat wa tubaligu nabi amin agasul gawiyan amin jamil khairati fa'il hayati wa badal laman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha taysir wa taqliku biha ana babas syarri wa taksir wa taqunula nabiha waliyya wa nasira ya ni'mal maula ni'man nasir bijail bashirin nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma gfir lana zunubana wali walidayna warahmuhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bayna wa bayna bi khairir rabbi gfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa mawbatan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma alif baina empat pengantin atau dua pasang pengantin yang disebut tadi. Allahumma alif bainahum kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahum kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Allahumma alif bainahum kama alafta bait nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadijul kubra. Allahumma ya Allah ya Rahman kami mohon ya Allah jadikanlah pernikahan keempat mempelai ini, kedua pasang mempelai ini menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, kelak apabila diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh-soleha bisa berguna bagi nusa bangsa agama dan berbakti kepada kedua orang tua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin ya jal jalali wal ikram ya mujibai sa'ilin. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiatan fid din wad dunya wal akhirah. Allazi dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ini ada maaf ya. Nailing baru ngenyu acara akan diangkat. Kami ada acara ya, selingan ada acara akan diangkat pada hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022 di hadapan pemerintah Desa Pau dan seluruh para undangan yang hadir pada hari ini, bahwasanya satu, Alek Tikal Kistri mengangkat Bibinda Narma perempuan Sukadina almarhum menjadi saudara kandungnya dunia sampai akhirat. Kami ulangi, Alek Tikal Kistri mengangkat Bibinda Narma perempuan Sukadina almarhum menjadi saudara kandungnya dunia sampai akhirat. Dua, Alek Tikal Kistri mengangkat Surba suami istri menjadi saudara kandungnya dunia sampai akhirat. Kami ulangi, Alek Tikal Kistri mengangkat Surba suami istri menjadi saudara kandungnya dunia sampai akhirat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, andai kata ketiga keluarga ini ada keakraban di kemudian hari, mereka sudah satu keluarga di bawah acara angkan diangkan. Itulah bapak dan ibu bapak sekalian, dalam acara angkan diangkan, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silakan menerima jamuan yang telah disediakan oleh ahli rumah. Untuk meja besan di mana? Meja besan.
khusus ya, meja besan, meja satu.